selamat malam. Sejumlah informasi akan kami hadirkan malam ini, termasuk tentang musisi IGD Ariastina alias Jering yang akhirnya bersedia untuk divaksin setelah selama ini menolak. Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya, Mayfri Syari. Kita ke informasi pertama, pemerintah terus melakukan pelonggaran aturan kegiatan masyarakat seiring dengan percepatan program vaksinasi yang dilakukan. Nantinya, masyarakat yang telah divaksin boleh kembali duduk di restoran dan kafe dengan jumlah lebih dari 4 orang dalam satu meja.